nih Angkel, kita lagi di kota Jepara. Kita mau lihat durian-durian, Bu. Durian manis, Bu. Oke, Bu. Sehat, Bu? Nan? Sehat? Nggih, alhamdulillah. Di belakang ada apa itu, Bu? Lembah ya? Ya, ini lagi di pasar durian, ada pisang-pisang. Lagi nawar ya? Iya. Nawar apa? Durian. Coba lihat duriannya. Nih. Aku makan montong. Wow, gede. Makanya. Ini ada papi sama ibunya nih. Iya. Bu, saya tanya. Ini jualannya cuma tinggal dua aja? Iya, ini untuk semua. Oh. Gabung ya? Iya, gabung. Ibunya lagi belah durian sayang. Iya. Oke. Okay. Coba deh, enak enggak? Enak ini, enak. Coba dulu. Chelsea ya, lagi ya, menawar. Ya, pilih dulu, tiga apa berapa kan? Iya. Aku udah paham ngomong bahasa Jawa, sumpah. Hijau mau dong, Bu? Bagus, Kakak, ini. Iya. Itu 125. Kuning yang ini. Pak. Cobain sama papi. Kalau oke dibeli. Masya Allah, Bu, lagi ngebukain durian. Ini gede. Silakan dimakan. Oh. Silakan dimakan. Kamu kan suka yang begini kan? Tuh. Aku sukanya yang begini. Oh. Nah, ini kesukaan gue nih. Kita belinya 1, 2, 3, 4. Oke deh, untuk Angkel. Akhirnya kita makan durian di Jepara ya, Bi. Eko. Iya. Milih-milihnya ini yang lama, makanya cepet milih-milihnya setengah mati. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Oke deh, untuk Angkel, sebelum kita ke hotel kita di Jepara, kita makan durian dulu. Pak Eko udah makan berapa, Pak Eko? Pahit manis. Oke deh, kita setelah makan durian mau berangkat ke hotel. Sampai jumpa di hotel nanti, Angkel. Akhirnya kita sudah sampai. Assalamualaikum. Di mana ini? Oke, sudah sampai hotel ya nih. Oh, baru ya ini ya. Sudah sampai, terus tapi emang kemalaman karena kita berangkatnya siang dan ternyata jalannya macet. Gak apa-apa, kita menikmatinya besok pagi. Kamarnya, iya, villanya, kamar, terus mau situasi makan di sini malam hari, makan. Iya, habis itu baru mau istirahat. Laper sih. Oke, kita lihat nanti ya. Oke. Muka kamu kelihatan gelap. Habis turunin barang, kita ikut aja di drop di tempat makan ini sekalian. Dedek Kak, apa itu di kepalanya Dedek Kak? Jadi kak, iya pantai kan tuh? Iya. Okay. Sebenarnya langsung ke sana. Iya, jadi belakang resto itu langsung ke sini. Oh, kalau yang belakang itu apa, Mas? Kalau yang belakang itu yang studio sama suite, ya kamar biasa. Kalau kita termasuk villa ya, Mas? Ya, ini yang tipe tertinggi, Pak. On tiang kel, alhamdulillah kita sudah sampai. Kamar kita di sini nih. Nah, di 303. Ini bukan kamar sih, maksudnya villa ya. Selamat datang. Tadaa.
Joko, ada Mami, ada Raska di situ sama Tante Irma. Ada Papi. Sebelum kita ke kamar, kita kesini dulu. Ini masih ada pemandangan ya di luar. Ini bisa dibuka. Tapi gelap. Besok pagi kita eksplor lagi. Ini gimana saya? Nah, ini untuk menunjukkan cara meminum teh dan kopi. Bisa, Pak. Ini area kitchen, terus ini bisa buat nongkrong. Mau bikin apa? Oke. Area nongkrong, area tempat nongkrong-nongkrong. Oke. Raska, itu di kepala Raska ada apa itu, Tante? Nongkrong kelih. Dedek, Kak. Kita lanjut. Ini apa? Kamar mandi. Kamar mandi. Kamar? Kamar kedua. Oke. Terus kamarnya ada berapa? Kamar utama ini. Terang. Villanya bagus sih. Alhamdulillah. Kita lagi ada di Jepara Untianggal. Hei. Oh, tadi itu nyambungnya di sini. Oke, gede. Halo, assalamualaikum. Manisnya. Assalamualaikum, Untianggal. Kita sudah di kamar nih, tapi belum makan karena datangnya telat. Datangnya telat karena apa, sayang? Karena belum makan kesiangan. Raska. Halo, assalamualaikum. Halo. Raska melihat Raska. Halo. Raska melihat kembarannya di Jepara. Lihat mamanya udah kembarannya. Oh iya juga ya. Kita mau makan dulu ya abis ini ya. Senyumnya mana, kasih dong Untianggal senyumnya. Senyumnya mana? Senyumnya mana? Kita belum eksplor tempat ini Untianggal, tapi kita malam ini mau makan dulu ya. Iya, besok pagi ya eksplornya. Raska. Assalamualaikum. Raska mirip siapa sih? Mah. Kepalanya mirip, tau nggak mirip siapa, sayang? Siapa? Thierry Henry. Siapa itu? Pemain bola. Raska kalau mau pintar harus rajin belajar ya, Mbak. Oke, kita selalu tuntun Raska ke arah yang benar, oke? Yuk, saatnya kita makan. Kita sambung lagi nanti ya. Okay. Show and shocker. Halo. Raska lagi di selimut. Coba buka selimut. Wow. Ini apa, nak? Raska pakai kuplo. Kasih dulu dong, senyumnya mana? Senyumnya mana? Makasih. Lagi pada pesan makanan tuh. Tempatnya di sini, Untianggal. Tutup, nak. Oke. Papa liatin itu tuh tempatnya itu. Senyumnya mana dulu? Aku makan. Iya. Wow, sebentar. Makan apa kita, nak? Papa boleh explore itu enggak? Mau lihat-lihat tuh. Ada apa di luar? Boleh. Raska sama Mama ya. Ya.
Oke. Kalau iya, kalau oke, senyumnya mana dulu? Senyumnya mana? Senyumnya mana? Oke. Oke, nak. Papa lihat luar ya. Dadah. Oke, Om Tiangkel. Kita mau lihat di luar nih ada apa sih sebenarnya? Oke. Ada kolam renang. Dan ini kolam renang kayaknya nih laut nih, pantai. Teman-teman segera menempatkan ke lagi ada acara. Kita segera mulai untuk acara pada malam hari ini. Tuh, pantainya tuh lihat. Kelihatan ombaknya. Kita lagi di Jepara di Sekuro Village. Sekuro Village itu terkenal dengan ikon dua ini, 1, 2. Oke. Kedai Om Tiangkel besok kita akan explore di Jepara. Vlog ini sampai malam ini aja. Kita balik makan dulu. Tapi Om Tiangkel jangan lupa untuk nonton vlog selanjutnya. Kita akan explore nih kota Jepara, khususnya di Sekuro Village. Sekarang kita mau makan dulu ya. Sudah selesai makan. Gimana? Alhamdulillah sudah selesai makan. Ini enak kan keluar ya. Kalau misalkan pas ke daerah-daerah gitu kan cari kulineran apa. Tapi berhubung ada dedek bayi, habis itu udah capek ya. Perjalanannya lumayan jauh loh, 3 jam. Terus macet-macet 4 jam kali. Jadi kayaknya enak langsung, gak ribet di hotel. Alhamdulillah udah makan semua, udah kenyang. Terus besok kita sambung jalan-jalan. Terus bagi yuk, pulang yuk. Okay. Raskah. Raska. Mau ngomong apa? Ngomong dong. Ngomong. Oh, kakinya Om Tiangkel. Hai. Hai. Assalamualaikum. Mas. Anak mama. Anak soleh, anak ganteng, masya Allah. Hai.